dia yang kebanyakan kesehatan itu masuk pada hal teknis. Hal teknis yang dilakukan oleh PD-OPD, dan itu sementara lagi di persiapan untuk mendirikan DPA. Itu kalau bisa secepatnya untuk dilelang supaya proses administrasi ini cepat. Apalagi yang berkaitan dengan PON, ya, itu sangat urgen. Apalagi untuk melaksanakan PON ini kan sudah tinggal waktunya. Bulan Oktober itu sudah mulai jalan. Supaya kegiatan ini tahan sampai dia bisa melewati target waktu PON. Terlambat. Iya. Mudah-mudahan nomor registernya keluar secepatnya. Sasarannya untuk kepentingan COVID, kemudian PON dan PESPRAWI. Ini sangat penting dan itu semua berada pada kegiatan-kegiatan fisik. Secepatnya yang OPD-OPD yang terkait, secepatnya proses. Lelang apa segala macam. Kalau register itu kan sifatnya koordinasi. Sifatnya koordinasi kemudian akan dikeluarkan dari Biro Hukum untuk proses. Berharap dalam minggu ini, dan minggu depan sudah mulai bisa ada nomor register lah.